Pemirsa, semangat memeriahkan HUT RI ke-78 tahun. Warga Kelurahan Lima Ulu menggelar upacara kirab bendera keliling kampung. Berbagai perlombaan 17 Agustus juga digelar warga. Berikut informasinya untuk Anda. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, warga RT 57 Kelurahan Lima Ulu Palembang dari orang tua hingga anak-anak mengikuti upacara dan kirab bendera keliling kampung. Berbagai lomba seperti lomba makan kerupuk, menangkap belut, memasukkan pipet dalam botol hingga tarik tambang diikuti puluhan emak-emak di Jalan Panca Usaha, Lorong Mufakat RT 57 Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Emak-emak sangat antusias mengadu ketangkasannya saat mengikuti lomba hingga mengundang gelak tawa penonton karena berbagai momen lucu saat peserta mengikuti lomba. Seorang peserta bahkan sempat terjatuh saat perlombaan, namun bangkit lagi dan menyelesaikan perlombaan. Selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, juga untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar warga di RT 57 dan lingkungan sekitarnya. Sulit itu menurut saya sendiri itu belut. Kenapa? Kenapa itu alasannya? Licin sekali. Belut itu sangat licin. Jadi ibu-ibu di sekitar sangat susah. Oh, tadi sempat terjatuh ya? Iya, terjatuh. Mungkin berharap ibu-ibu tetap sehat. Oke. Perayaan HUT Republik Indonesia tahun ini disambut gembira masyarakat karena dapat digelar pasca pandemi COVID-19. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews, melaporkan.